Halo, halo. Balik lagi dengan Melisa Eswinata. Hari ini kita mau trekking ke Sentul. Hari ini kita berangkat pagi banget, jam 5 pagi. Dari rumah kita berangkat, lalu kita ketemu guide-nya di Sentul. Jadi kebetulan kangen banget sama alam. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk kita trekking. Dan akhirnya gue menggunakan jasa Sentul Hill Trekking yang ada Instagramnya juga, dan mereka membantu kita untuk jalan-jalan di sekitar bukit yang paling deket ada di Sentul. Karena kita bawa anak-anak, jadi gue request minta trekking yang sangat mudah untuk dijangkau dengan anak-anak. Jadi perjalanan kurang lebih 2 km sampai dengan air terjun. Setelah ketemu air terjun, rasa capeknya tuh benar-benar terbayarkan. Jadi bukan cuma trekking aja, jadi kita bisa ke Gunung Pancar dengan menggunakan mobil. Kita ke sana untuk makan siang setelah trekking. Jadi Gunung Pancar ini tempatnya bagus banget karena di sekitarnya itu dikelilingi dengan pohon-pohon pinus. Dan gue yakin kalian bakal betah banget di sana walaupun kalian makan mie instan aja atau roti bakar atau ngopi doang. Ayo kembali ke alam. Jadi bagi kalian yang rindu dengan alam semesta, silakan kontak Sentul Hill Trekking untuk kalian bisa jalan-jalan di alam. Oke deh kalau kayak gitu, thanks for watching.